Terima kasih Anda kembali bersama kami. Di Kota Blitar, Jawa Timur terdapat kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1988, yakni bakso dengan kuah soto. Kuliner ini memadukan gurih kenyal bakso dengan kuah soto daging khas Madura. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan gerobak bakso milik Superman di kawasan wisata Makam Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur. Namun siapa sangka gerobak tersebut menjual kuliner unik, yakni bakso dengan kuah soto daging khas Madura. Kuliner unik ini mirip dengan bakso pada umumnya, hanya saja kuah yang digunakan menggunakan kuah soto daging resep dari Madura. Tak hanya itu, di bagian topping bakso juga ditaburi kecombrang untuk menambah rasa segar dari kuliner ini. Rasanya yang gurih dan segar membuat kuliner ini selalu jadi favorit wisatawan sejak tahun 1988. Sedikitnya 70 porsi bakso kuah soto ludes terjual setiap hari. Yang saya jual ini ya bakso, bakso seperti bakso biasa, tapi kuahnya itu lain. Uniknya itu kalau kuah saya itu rasa soto daging dan kasih tauge atau capar. Uniknya di situ. Kenapa Pak dulu bisa terbesit untuk buat kuah soto itu kenapa Pak? Karena begini, saya punya ide atau pikiran kalau saya jualan lain daripada yang lain mungkin bisa laku seperti sampai sekarang ini. Biarpun hasilnya sedikit, tapi kita tuh jualannya lancar gitu. Jualan sejak tahun berapa sih, Pak? Ya, kurang lebih tahun 88. Sang pemilik sengaja menciptakan menu unik kali ini agar para pembeli tertarik mencoba. Namun, siapa sangka kuliner bakso kuah soto ini sekarang justru jadi gandrungan buruan warga. Ya uniknya itu bikin otak kita itu kontroversi. Soalnya dari indera penglihatan kita itu adalah bakso, tapi dari indera perasa kita ternyata soto. Kalau dari segi kuahnya? Kuahnya mantap, kuahnya sangat mantap. Gurihnya terasa. Kuahnya kayak sepertinya ini kelapanya ini asli ini, bukan yang kaleng-kaleng. Kok seperti kuah soto daging seperti itu ya? Kurang lebihnya seperti itu, mantap guys, pokoknya recommended banget. Harga seporsi bakso kuah soto ini hanya dibanderol dengan Rp10.000 saja. Nah, bagi kamu yang tertarik mencoba kuliner ini, bisa mampir di gerobak bakso Candi di kawasan wisata Makam Bung Karno, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Arif Rosmanto, MTV, melaporkan.